Lansir dari Liputan 6, Sekjen PDIP mengatakan Jokowi telah menjalankan fakta integritas ijtima ulama. Ijtima ulama 2 menghasilkan keputusan mendukung pasangan calon Prabowo Sandi. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi Hasto Kristianto mengatakan tanpa dukungan ijtima ulama pun Jokowi telah menjalankan fakta integritas seperti yang diteken pasangan Prabowo Sandi. Kami tegaskan bahwa Pak Presiden Jokowi dalam kepemimpinannya juga melakukan apa yang menjadi fakta integritas yang dihasilkan dari ijtima ulama tersebut, di mana Jokowi juga menjalankan program-program keumatan, kata Hasto di Pusko Cemara, Jakarta Pusat, Senin 17 September. Jokowi, kata dia, telah menjalankan aspirasi para ulama. Hasto menegaskan implementasi itu hanya ada di tataran janji dan opini seperti ijtima ulama GNPF. Jadi, Pak Jokowi bukan dalam tataran janji, bukan dalam tataran opini, tapi sudah dalam wilayah kerja nyata, kerja konkret untuk rakyat, dan itu berdasarkan aspirasi juga. Hasto mencontohkan salah satu program untuk keumatan adalah penetapan Hari Santri Nasional. Penetapan itu baru dilakukan pada saat Jokowi memimpin pemerintahan.